Tak
Sallallahu alaihi wasallam.
Allah,
Allahumma salli
baik besar atau kecil,
tak satu pun di dunia ini yang disia-siakan oleh Allah. Pada seisi-siaki dengan Allah, bila orang alat salahaki karena Allah. Baik kuntungan kenikawan, lohim, batin, selagi, segini, sekecil apapun, bila laksanaki karena Allah, tak satu pun yang tidak dihargai oleh Allah. Kapi terkiri oleh Allah. Nikah perhatian Allah dekat hamba. Nikah kasih sayang Allah dekat hamba. Nikah kasih Allah dekat hamba. Karena Allah Al Asma Asy-Syakur menghargai, memberi pahala, memberi balasan sefokus dekat hamba-hamba yang sekecil apapun. Nikah pentingnya karena Allah. Pentingnya karena Allah. Menghormat, menghargai, tidak boleh nanti. Menghormat, tidak boleh nanti nikah. Menghormati, menghargai, memuliakan ilmu Allah. Ilmu Allah. Allah adik sifat alim, maha mengetahui. Allah adik sifat kalim, kalam mutakallim. Allah alim. Nikah menghargai ilmu Allah, menyenangi sifatnya Allah. Alim sifat Allah. Kaku nerema Allah mutakallim, nerema dari Allah. Termasuk mempelajari alam nikah, esena alam, mempelajari tentang alam dan isinya supaya nyambung dengan pemiliknya, supaya nyambung dengan pengaturnya, supaya nyambung dengan pemeliharanya, supaya nyambung dengan penguasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh kermikir tentang alam, soalnya asampun bensang penciptanya, maka penghargaan besar sekalipun Allah. Ya Athena kita nikah, akal pikiran kita nikah, lelakon kita, segera nikah, selain dari Allah, cetakan memang dari Allah, ben terekam segera di Pak Akhir, oke. Terekam, ben seraat, orang nikah rukin bekal, terok ingin mengetahui, kenapa sih terjadi negeri punya nikah? Mengiyake, kepikiran lakon tingkah hal nikah tiba tahun berkuat. Sudah rekaman, sudah rekaman zahir, sudah rekaman batin. Maka Allah mengetahui nikah segala. Muka-muka kelakuan kita tak lepas dari Allah. Tak lepas dari kanji Nabi dari gabungan orang-orang sesuatu. Ya, orang menghormati karena Allah. Alakon karena Allah. Berbuat karena Allah. Wanita mahan sampai ke akhir. Kelamun tak karena Allah. Kenikah bagus pakun karena kelakuan bagus, karena kalangan baik, cuma tak sampai ke akhir. Memang karena Allah menikah kabul husna oleh ganda dari Allah sampai ke akhir. Maka ini guna akhir kabul husna
karena Allah, hormat karena Allah, memuliakan karena Allah, hormat tak rosak, dunia ini ketahui yang rosak, alam ini ketahui yang rosak, karena mereka amanat dari Allah untuk kita, karena Allah hormat manusia. Nah, boleh manusia saya mulia karena Allah, karena Allah hormat dengan lisan, hormat dengan perbuatan, hormat kalau bertekad, hormat kalau berhati, hormat karena Allah, karena pemiliknya sendiri kan Allah. Allah senyipta, Allah semabunda, Allah senyipta, Allah semabunda. Maka aku itu karena Allah, Rabbul Alamin, Alhamdulillahirrabbil Yudah Rabbil Alamin. Sera Allah Rabbil Alamin. Sengarakoni setiap alam, senguasai setiap alam, senyipaki semesta alam, alam rohir, alam batin, alam sekeni, alam busar, setiap Allah senyipaki, Allah senyambut, Allah pemilik, Rabbil Alamin. Maka nama Tuhan Allah, At-Tahiyyatu Mubarakatus Salawatu Wajibatu. Kita nikah setiap sholat ampun makor cek sederhana penghormatan na'abur sejak seraki di dalam sholat atau di luar sholat, karena lillah At-Tahiyyatu Mubarakatus Salawatu Wajibatu. Tahiyat segala penghormatan lillah untuk Allah, lillah karena Allah, lillah karena milik Allah. Anak alam kebiri gawe ini Allah kebiri. Maka kudu penghormatan karena Allah. Tantretan hormat kaula, kaula menghormat tantretan. Seto hormat orang tua, hormat saudara, hormat sesama mau sangat pindah, hormat kudu nikah laksanaki karena Allah. Jadi tak kura-kura, tak main-main penghormatan karena Allah. Kan sendiri penghormatan itu, maka At-Tahiyyatu Lillah segala penghormatan, hormat, hormat, hormat. Memuliakan, memuliakan, menghargai, menghargai. Ini sholat benar ruku dan sholat ruku benar sujud dan sholat ini api hormat Allah nyebut ibadah menghormat Allah mancing hormat dengan berdiri, dengan ruku, dengan sujud, dengan bacaan ate khusyuk bersamadana dikasih tiga lillah At-Tahiyyatu Mubarakatu Salawatu Tayyibatu andina Allah. Karena saya orang ini kasih pas alam ini kasih ini kasih ke saya menghormati saya lah ini kasih apa yang daya Allah. Maka kau tuh dinaki kamu kau tuh saja yang menjuntungan karena ketika andina Allah karena ketika untuk Allah karena sejujurnya berarti lillah karena Allah, lillah untuk Allah, lillah milik Allah. Nikah artinya lillah. Puasa karena Allah, asolat karena Allah, menghormat nikah karena Allah, acilnya diamalkan lillah di tanah. Napa lillah? Lillah mengakui sesungguhnya milik Allah. Lillah lakar untuk Allah. Lillah karena Allah. Napa artinya lillah? Milik Allah.
Napakena lillah untuk napakena illah karena ingat ini lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Allahumma rabbi kan Allah rabbi boleh lantretan rabbi kapi beri boleh rabbi kita nolak sampai diri tak nolak mabuda tak nolak mencipta sifat Allah bina Allah milik Allah rabbi makanya guna akhir untuk Allah karena Allah Allah Muhammad ini dan sholatnya rukuk nasolud terkapi wajah ini kan penghormatan memuliakan nyempet bina Allah kesokon abad ini kan dilibatkan dengan Allah eba sholat ini nyempet dan rusteh Al-Mubarakatus Al-Mubarakah At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatu Waibatu Al-Mubarakatu Barakah kebaikan Barakah segala kebaikan Barakah tambahan kebaikan milik siapa? Andina siapa? Andi mampu dan waktu boleh antretan aja. Nah, ikatan ilmu barakah dan barakah bina Allah. Mun diakui jadikan bina Allah untuk Allah karena Allah maka akan disempurnakan lagi oleh Allah. Akan disempurnakan sampai akhir kita bisa lagi oleh Allah. Kebaikan bertambahan kebaikan. Ya, beli oleh Allah. Dihargai oleh Allah. Mengenai Allah. Bangkok mau jangkok untuk ini bangkok bangkok jadi bangkok ini tiga le karena gak tau weh hakikatnya milik ayo bangkok lupa ke hakikatnya bangkok boleh karena tau hakikatnya waktu tetap tidak kalau wala Muhammad itu membarakat sholawat sholawat kenapa sholawat? Rahmat kenapa sholawat? Sholat kenapa sholawat? Sholawat kenapa sholawat? Doa kapi andina waktu untuk Allah berlaksanaki karena sholawat attahiyatul mubarakatus sholawat kenapa sholawat? Doa kenapa sholawat? Rahmat. Kamu orang yang selawat, sholat. Kamu orang yang selawat, selawat. Boleh selawat rahmat, boleh selawat selawat ni. Andin Allah. Maka guna aki untuk Allah. Mengakui setiap ini kami lihat. Ini kepentingan sehat hubungan dengan Allah. Nanti pergi saya ke ada kabel-kabel sebelah yang ketika saya tak menyambung semua nyambung ngatuk pada ya Allah lalak konten ke pikiran mundik harta-hartana mundik jabatan-jabatana mundik nekat sejajana tapi pulang kekurangan nak pasti punya kekurangan nak minta ampun dek Gusti terus di kabel-kabel saya tak sampai dalam abu kita itu terbahir, itu terbatin kabel, kabel yang besar, yang kecil ini tapi saya tak lepas dari Allah dan berkata Nabi dan berkata Rasulullah kecil Nabi Muhammad SAW benar-benar orang-orang yang sesuai mata dan penglihatan dan kopeng dan pendengaran dan lesan yang berkata Allahumma sholawat tapi sholawat qoyibatu qoyibat ni kan energi energi ni kan gizi gizi ni kan vitamin vitamin ni kan mengandung nikah
nikah mengandung nikah vitamin nikah alam nikah mengandung nikah makanan mengandung nikah keseimbangan kesegaran tapi nikah al-ghaibat tapi nikah Allah pemiliknya lillah Allah pemiliknya Allah lillah makanya laksana aki karena untuk Allah karena berkuat nih kan, kenapa menerima makanan nih kan, energi nih kan, vitaminnya boleh keseimbang, kesetia nih kan, adiknya Allah makanya aku ya jeri tak lepas dari Allah sebab alaman asal ini berjalan at-tahiyyatul Allah karena untuk Allah kan oleh al-mubah tambah tambahan tambah kusen as-salawat rahmah nanti berdetahi dari bawah atas dari atas ke bawah berlihat Allah dekabat sudewa kabat dekat Allah wa'ibatu kan kumum proleh jadil nak otulai berkaji Nabi Muhammad makanan perwasana assalamualaikum Allahumma salli ala supaya terus lancar dunia
di selawatnya ke Olina tapi malah kadang oleh nyebut Allah yang tak nikmat nyebut Allah nyebut Allah yang tak besar nyebut Allah nyebut Allah yang tak ditahan tak disitulnya ini kepentingan selawat untuk bermanfaat untuk Allahumma salli ala wa ala ali kama Amin.
وتعفني به كل وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحه ونفس يعد كل لحظه. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.